Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bis, salam sedar dari CBH Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CBH Sodor. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CBH Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mengetes akurasi groping dari senapan angin bocah predator Rinjani. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah, ini kita tes akurasinya langsung di luar. Nah, ini jadi udah bosen di dalam terus, sekarang kita mau refreshing di luar saja. Ini tes groping jarak 50 meter. Jadi ini nanti gak sepenuhnya nitik. Kalau nitik ya alhamdulillah, tapi kita memang groping-groping rapat jarak 50 meter untuk senapan angin bocah predator Rinjani ini. Nah, ini anginnya ini tadi diisi 2500, sekarang tinggal 2300-an. Nah, kita mau tes akurasinya. Ini pelurunya pakai peluru Hercules. Nah, jadi cocoknya Hercules, jadi Hercules terus ya teman-teman, jangan digonta-ganti dengan peluru yang lain, nanti terjadi alurnya rusak atau ngacak. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita ini pelurunya dari sini itu kita rekomendasikan Hercules, jadi Hercules terus. Nah, terus untuk mengetes jarak seperti ini ya, kita harus memang kita ukur-ukur anginnya. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi anginnya kalau 2500 ya memang agak nambahin powernya dikit. Begitu teman-teman. Ini powernya setelannya sedang buat berburu yang kecil-kecil saja. Kita gak pakai full power. Nah, begitu teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama kita tes akurasinya dulu, nanti ngobrol lagi teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita zoom dulu. Oke, bentar teman-teman. Oke, nah kita ting dulu. Nah, oke, mantap sekali. Nah, itu kelihatan ya, itu ada kertas sendiri itu. Nah, itu tadi udah kita tes-tes juga. Nah, oke, jelas ya teman-teman. Oke, bismillah. Oke, di atasnya dikit. Nah, kita coba apakah tetap ngumpul di situ teman-teman. Nah, ini saya merinding banget ini, soalnya ngetes jarak jauh nitik dan juga saya ini masih pemula, jadi ya memang agak merinding ini. Oke, ngumpul. Nah, itu di atasnya dikit saja, groping rapat sekali, mantap banget teman-teman. Nah, oke, kita coba lagi. Mantap sekali itu. Jadi, nah ini rentet di sini. Urut jadinya, teman-teman. Mantap banget, apakah masih ngumpul di situ? Jadi, ini bukan ngacak. Nah, groping rapet. Nah. Oke, mantap sekali, ini masih rapet di situ, teman-teman. Nah, tinggal kita putar dikit saja. Tapi sebelum kita putar, nah ini kita tes sekali lagi. Oke, kita putar dikit di atasnya. Nah, dikit saja itu teman-teman, mantap sekali. Nah, kita coba. Jadi ini sambil belajar nyetel tele juga. Oke, masuk. Jadi ini ya teman-teman, tak cobain lagi biar teman-teman kelihatan. Nah, itu masuk satu lubang yang ke arah bawah itu. Kelihatan ya? Nah, yang ke arah bawah pokoknya. Oke. Bentar, saya merinding ini. Oke, ini groping rapat sekali, mantap sekali untuk senapan ini bocah predator Rinjani. Nah, oke. Nah, tangan saya itu gerak, agak gerak, tapi itu masih groping teman-teman. Kalau gerak, kalau ngacak itu pasti jual. Nah,
ini powernya udah agak turun, jadi agak di bawahnya memang. Oke, masuk satu lubang itu loh, nah mantap banget. Tak tambahin lagi biar tambah gede lubangnya. Oke, nah tak tambahin lagi, itu groping namanya teman-teman. Nah, sambil gerak itu namanya groping. Oke. Oke, ini powernya agak turun dikit, kita turunin dikit. Nah, oke, tak tambahin lagi biar nyata, itu namanya tidak ngaca. Kalau ngaca itu gue nantinya itu. Wah. Oke, masuk satu lubang. Nah, itu tak tambahin lagi sekali lagi ya. Oke. Biar tahu nitiknya itu di situ. Oke, nitik plung. Nah, kalau enak begini nih, saya puas teman-teman. Nitik plung. Oke. Tangan saya ini grogi banget teman-teman, beneran. Nah. Oke. Nah, itu groping ruwet sekali teman-teman. Oke. Tak tambahin satu kali lagi. Ini banyak banget tas akurasinya. Soalnya powernya memang agak turun dikit-dikit. Nah, begitu teman-teman. Oke, pelung satu lubang. Nah, ini pelung. Oke. Tak tambahin lagi. Karena pelung satu lubang. Pelung besar sekali, mantap banget. Nah, itu kelihatan nitik banget di situ, pelung gede banget itu ya. Nah, ini loh yang gede itu loh teman-teman. Oke. Pelung lagi teman-teman, mantap sekali ini. Peluru saya udah habis. Oke. Nah. Nice, ini senapannya, nyata jaraknya jauh sekali di sana. Mantap sekali ini teman-teman. Oke, senapannya bocah predator Rinjani. Nanti tak liatin sepil hasil tes akurasinya. Oke teman-teman, nah ini yang tadi powernya masih banyak. Nah, masih di 2000 lebih itu powernya, jadi plung di sini, groping rapat. Nah, ini saya jelaskan, kalau ngaca itu pasti dia ke arah sini atau ke sini. Nah, itu jauh-jauh sekali. Nah, ini tadi tes pertama kita. Nah, ini tes pertama kita tadi buat ngetes sebelum saya video. Nah, ini dua ini udah groping. Nah, kalau yang atas ini yang tadi pertama kita ngetes. Nah, ini masih powernya masih oke. Jadi masih di atas terus. Nah, ini powernya agak ke bawah dan plang-plung-plang-plung di sini. Mantap sekali. Dan yang terakhir tadi powernya udah agak kendor. Memang agak ke bawahnya. Nah, tapi ke bawahnya tapi udah plung terus di sini. Nah, ini jadi kita harus menentukan anginnya dan juga powernya juga. Begitu teman-teman, ini tasnya jarak jauh. Jadi ini power yang pertama masih full anginnya. Nah, jadi nitiknya tadi di sini, ini namanya groping ya. Nah, saya gak berani bilang titik-titik, itu pasti satu lubang seperti ini. Nah, ini namanya groping ruwet sekali. Tadi masuk satu lubang ke sini. Nah, ini tadi dua peluru masuk lubang ke sini. Nah, ini 3 peluru lebih nih masuk ke lubang sini, dan ini groping rapat. Nah, di sebelah sini ini yang di bawah dua ini groping rapat, dan seterusnya nitik plung di sini. Nah, jadi saya jelaskan seperti itu. Jadi bukan ngacak. Nah, kalau ngacak itu pasti pindahnya jauh ke sini, ke sini, ke sini. Nah, itu baru namanya ngacak. Kalau groping ya rapat-rapat begini teman-teman. Jadi telenya memang agak nyetel dikit. Sedikit demi sedikit, jadi powernya tadi agak kendor, saya putar lagi ke arah bawahnya dikit, seperti itu teman-teman. Oke, ini dia hasil tes akurasi dari bocah predator Rinjani. Pokoknya akurasi terjamin, barang terjamin, sampai sana juga terjamin kualitasnya. Ini dia
sepil tes akurasinya. Oke, begitu ya teman-teman. Oke, ini dia senapan angin bocah Predator Rinjani. Sekarang kita lanjut ke harganya. Kemarin udah kita kasih harga promo free ongkir ke seluruh Indonesia kecuali wilayah Papua sama Maluku. Jadi harganya masih Rp4.300.000, dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes magazine, perdam sama STKS. Nah, yang pengen full set nanti ongkirnya tambah dikit lagi. Begitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bis, salam sedor dari CBS Outdoor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CBS Outdoor.